Bapak punya dua orang anak, Stip dan Sukun. Depan bergaulah dengan dia. Iya Pak, tidak apa-apa. Sebentar, Pak. Apa bisa saya mengambil foto Bapak ketika sedang menyuling? Baik, Pak. Murni, jangan terlalu dekat dengan Steve. Ingat kelas kita, percuma dong sekolah tinggi-tinggi. Kalau akhirnya jatuh pada Steve atau Puji. Cuma sekedar teman kok, Bu. Kita kan harus bergaul dengan siapa saja. Iya, bergaul sih boleh saja. Sadarlah, kita hidup di dua dunia, desa dan kota. Percuma dong kita punya rumah di Denpasar. Apa hubungannya rumah dan pasar dan pertemanan, Bu? Ibu terlalu mengada-ngada. Ibu hanya ingin kau sukses di karirmu. Cobalah berteman dengan si Maria Tempel Antoni. Jawaban ibu tidak nyambung. Dengan Maria Tempel Antoni? Ya, iyalah. Tapi dengan Puja, Steve, dan Putra, Murni harus tetap akrab. Mereka kan muda desa yang baik. Murni juga suka dengan wartawan itu. Wartawan? Jangan dengan wartawan itu. Tampang aja keren, tetapi menakutkan. Wajahnya, matanya, plirak-plirik. Seperti ingin menerkam saja. Wartawan gosip kok ke desa. Emangnya desa ini miliknya apa? Ibu ini sudah keterlaluan. Dia ingin bantu kita. Ingin kita hati-hati terhadap bantuan orang asing itu. Nanti orang asing itu punya maksud tertentu. Jangan sok pintar. Ray Antoni kan sudah membantu air, jalan setapak, pendidikan. Mau apa lagi? Suruh tuh wartawan itu untuk memberikan hal-hal seperti itu pada kita, bisa enggak? Ibu, pemerintah kita sudah mampu. Sekolah dasar sudah ada 3. Mau apa lagi? Dengan jambu mente yang berhasil, kehidupan kita sudah semakin baik. Murni, ayo dong kita rapat di Banjar. Tuh, provokatormu sudah datang. Sudahlah, Bu. Saya akan rapat desa. Ngomong aja gede-gede, kalau sudah kandas hidupnya baru tahu rasa. Pananos. Weh, Dek Madu. Dari mana? Saya sengaja cari Bapak loh. Gimana mengenai tawaran saya untuk tinggal di ladang saya? Di samping berladang, beternak, kan gajinya lumayan, Pak. Iya. Tawaran Dek Madu sangat menarik sekali. Terima kasih, Dek Madu. Tapi keluarga Bapak agak berantakan, sehingga Bapak sulit untuk meninggalkan. Aduh, Pan Lanos. Tidak perlu meninggalkan keluarga. Kan masih ada saya yang ingin selalu dekat dengan Bapak. Iya. Terima dong, Pak. Ini kan akan merubah nasib Bapak juga.
Kan ada nap-nap itu adik bapak. Tidak, Pak, tidak. Sedang kuat-kuatnya, tidak cukup itu. Tidak, saya ingin bapak yang selalu ingin jadi penasehat saya. Sudah, adik madu bapak ke ladang dulu ya. Ya sudah, kalau tidak mau, masih banyak orang yang mau. Orang melarat dibantu kok malah sewot. Begini, Pak. Kegiatan Re Antoni, si Torres itu, sudah cukup meresahkan. Sebaiknya kita mengambil tindakan. Harus. Ya. Beritanya sudah bocor ke sana kemari. Timbang-timbanglah dahulu. Belum tentu itu semua benar. Cobalah kita berpikir jernih. Jangan gerusa-gerusu. Dan kita perlu banyak bukti. Dan jangan emosional. Tapi sudah banyak korban yang jatuh. Kita harus mengambil tindakan tegas. Harus. Boleh. Tapi ingat, bahwa itu bukan satu-satunya perjuangan kita. Masih banyak yang lain. Seperti sarana pendidikan misalnya. Pembangunan sekolah dasar itu masih perlu kita teruskan. Dan juga pengadaan bibit dan penyebarannya ke ladang-ladang pertanian perlu segera kita lakukan. Sebab musim hujan sudah dekat. Jawab dulu usul saya. Saya sudah tidak tahan lagi melihat anak-anak menderita. Jangan mentang-mentang kita lapar, nasi beracun pun kita makan. Setelah itu, baru kita melawan Re Antoni. Begitu. Saya pikir kita masih perlu banyak bukti untuk baru bisa kita bergerak. Begini, saya punya bukti. Saya sudah runut dia dari Lovina Buleleng. Apa itu cukup, Dek Ipan? Itu sudah cukup. Cukup. Sudah. Mari kita endapkan dahulu. Mari kita bermeditasi untuk memohon secara niskala agar kita diberikan jalan keluar yang terbaik. Oh, itu solusi yang bagus. Inilah yang membuat saya senang di Bali. Kekuatan daerah ini ada pada manusianya yang sangat spiritual. Apakah Dek Ipan ikut meditasi? Tentu, Pak. Saya sangat suka meditasi. Kalau begitu, mari kita mulai. Sekarang ambil banyak coklat permen, ya, mengerti ya, enak sekali. Sebentar saya ambil ya. Saya juga mau banyak. Ya. Adik okay. Saya di rumah sedang menunggu. Ya okay. Sebentar saya ambil coklat ya. Sebentar. Ipa, ngapain kamu kemari? Nanti ayahmu marah loh. Aku kasih tahu juga ibumu. Jangan, nanti saya dipukul. Saya cuma mau permen coklat. Dia mau coklat ya. Kamu coklat ya. Kamu suka dia juga ya. Bagus ya. Oke. Rik, agak sini. Ini uang 2000 rupiah untuk kalian beli coklat di rumah Purno ya. Ada banyak ada coklat. Terima kasih kak. Saya juga takut. Apa itu? What are you doing? It's not of your business. Go out. Okay? Yeah. Pecatlah. Aku sudah berhenti. Kamu bad boy sekarang. And quit. Kamu bad boy sekarang. You lose your job. Yeah, you lose your job. And quit. Stop it, please. Leak, break, sec. Please, stop it, please. No more.
Don't do that. You're wrong. We have to live together.